biasanya lebih tua lagi. Walaupun saya lebih tua, tapi saya kan istri mau bagaimanapun tetap apa kata suami. Kalau saya menjadi suami itu salah, tapi nggak boleh. Karena walaupun saya lebih dibawah di atas umur, tetap saya makmum. Walaupun gaji lebih tua dari Kak Fadil, pernah nggak sih ibu manja-manja gitu sama Kak Fadil? Ya namanya saya kan aku bilang dengan berjalannya, dengan seiringnya kita saling mencintai, kita saling punya kenyamanan dengan mengairnya seperti itu ya akhirnya terjadi. Oke. Fadil, harapan sendiri sama Boji, harapannya dong untuk pernikahan ini. Dua-duanya boleh. Kalau harapan saya ini mewakili harapan kami berdua sih, yang pertama kita mau langgeng, mau depannya semua lancar, santai, dan semua masyarakat bisa menerima, keluarga, teman dan sahabat tidak ada kebencian dan semuanya mendoakan kebaikan terbaik. Pokoknya intinya mudah-mudahan saya dan keluarga selalu sehat, yang sehat kan, selalu bahagia, baru lalu ibadahnya makin kuat. Baji, tadi kita terlihat kan? Terlihat kita menanggapi hujan yang besar pas waktu itu, jadi seperti apa kalau kan saya dikasih komentar yang kurang enak, tapi buat balik lagi saya nggak terpancing karena buat juga sebenarnya nggak bakalan merubah sudut pandang mereka. Jadi mending saya jalanin dan bahagia. Oke, Mbak Mbak sendiri mungkin untuk Kak Fadil kan yang sering dibully itu seperti apa? Dikasih ujian sabar. Ya kan orang kan ya adalah aku bicara. Orang kan lihatnya di luarnya aja. Dalamnya kan kita yang menjalankan, kita yang istilahnya rumah tangga itu kan kalau kita yang enggak selesai enggak rukun enggak apa kan kita yang bahagia atau enggak bahagia kita yang menjalankan. Orang kan memang membuat mencaci ini. Epe tadi terlihat mamanya Fadil sayang banget sama Epe. Tanggapannya tuh. Kenapa? Mamanya Fadil tuh sayang banget tadi ngeliatnya sama Epe. Terbiasa ya mama ya. Alhamdulillah mama sama ayah alhamdulillah menganggap aku bukan mantu, bukan apa, dia menganggap aku sudah. Karena saya sendiri kan tidak mempunyai orang tua ya. Jadi saya menganggap dia ada pesan-pesan apa sih titipin anak atau gimana dia kayaknya sayang banget kayak. Pesannya tadi aku didoainnya sama mama sama ayah, mudah-mudahan dibukakan rezeki yang luas, disehatkan, mudah-mudahan sampai akhir hayat. Oke. Ya, thank you.